Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. صَدَقَ الْعَظِيمُ. جَمَاعَةً. Mari kita awali kerjaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, jamaah kita yang mungkin pada saat ini sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 45, Allah berfirman, wadrib lahum, dan dijadikan bagi mereka masalah hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu, sebagaimana air yang kami turunkan kepadanya, minas samai, dari langit. Jadi hadirin, perumpamaan kehidupan dunia ini menurut ayat 45 surat Al-Kahfi itu seperti air hujan. Di air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah air hujan. Berikutnya kata Allah, fahtalato, maka suburlah bihi, dengan air hujan itu, nabatul ard, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Jadi kalau ada tumbuhan tidak ada air hujan dan di daerah itu kekeringan, sumur-sumur kering, ya, gak ada sumber air, ya, maka ya tanaman yang berada di tanah yang tandus semacam itu, ya, gak bisa subur. Hadirin rahimakumullah, jadi diibaratkan kita hidup di dunia itu bagaikan air hujan yang diturunkan oleh Allah, kemudian bisa menyuburkan tanaman-tanaman di muka bumi. Kita dulu lahir tanpa membawa apa-apa, ya, kemudian dibesarkan oleh orang tua kita, disayangi orang tua kita, disekolahkan, dididik, dingajikan, dan seterusnya. Ya. Ini perumpamaan Allah menurunkan air hujan. Kemudian kita jadi dewasa, jadi besar, ya, bisa ini, bisa itu,
ya, bisa punya pekerjaan yang layak, ya, dan seterusnya. Itu nabatul ard, fakhtalata bihi nabatul ard, sehingga dilihat itu menyenangkan, ya. Jadi orang tua, orang-orang kanan kiri kita melihat kita yang sudah besar jadi orang yang baik, ya, dari semua aktivitas kehidupan ini, ya, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di sini, sehingga disebut nabatul ard, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, ya, dan benar-benar, ya, kelihatan subur, menyenangkan. Hadirin rahimakumullah, tapi berikutnya fa'asbaha hasiman tadruhur riyah, ya, setelah subur, ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu fa'asbaha akan menjadi hasiman, ya, menjadi kering, tadruhur riyah, kemudian diterbangkan, ditiup oleh angin. Orang itu kalau sudah di usia-usia yang ngapunten seperti Mbak Yahya gitu, ya, kan sudah tidak menawan dari tampan dari lahirnya itu kan, dari, ya, sudah sepuh, ya, jadi kering. Berikutnya, ya, itu ekonomi dikurangi oleh Allah, ya. Umumnya orang-orang kalau sudah, ya, ya, lansia, katakan umur 70-an, ya, paling enggak kalau pegawai negeri 58, ya, di pensiun, rezekinya berkurang, ya. Kalau yang guru, dosen, ya, yang fungsional itu umur 60, ada dosen itu 65, kalau guru besar 70, ya sudah pensiun, ya, dikurangi oleh Allah, sehingga layu. Jadi kalau tumbuhan itu layu, berkurang, ya, dari segi fisik berkurang, segi ekonomi berkurang, ya, akhirnya tadruhuriyah, ditiup angin, akhirnya nanti ya kembali kepada Allah, ya, meninggal, wafat, ya. Ini yang kita alami. Jadi perubahan ini harus kita fahami, ya, supaya kita tidak begitu saja, ya, melewati dunia tanpa ada kesan, ya, tanpa ada kenangan dari orang-orang di sekitar kita, ya, bagaikan tumbuhan itu, jangan sampai semacam itu, ya, semula ijo royo-royo bisa, ya, bunganya begitu indah, berbuah begitu menyenangkan, hasilnya, panennya, ya, tapi ketika, ya, dikeringkan oleh Allah, ya, di musim kemarau yang tidak hujan-hujan, ya, sehingga semua tanaman banyak yang mati, ya, kemudian ditiup oleh angin, ya, sudah amblas, ya, hilang. Ini yang harus kita pahami, jamaah, jangan sampai semacam itu. Wakan Allah, dan Allah adalah ala kulli syai'in, terhadap setiap sesuatu muqtadira, maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Memang kadang-kadang tidak sampai tua kita ini, ya, di antara jamaah kita, ya, saudara kita yang sudah mendahului kita, ya. Jadi Allah maha kuasa. Jadi tidak melihat, ya, siapa itu orangnya, keturunannya siapa, ya. Tetapi kalau sudah ketentuan Allah, umur itu kita tidak ada yang tahu. Jadi ila jalim musamma, kita hidup itu, ya, sampai pada batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau sudah waktunya, tidak melihat, ya, muda tua, tidak melihat sehat sakit, ya. Jadi itu di sini Allah menyatakan wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira.
Hadirin, nah untuk mengisi hidup kita supaya tidak semacam itu, maka kita harus punya arti dalam kehidupan. Ya. Nah, diantaranya jamaah, apa yang sudah kita lakukan setiap hari ini, ya, ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ya dalam Sahih Bukhari sebutkan, la mudhi'u sautin fil jannah khairum minat dunya. Ya, sungguh tempat cemeti seseorang di surga itu khairum minat dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Hadirin, kita sudah mengerti, faham bahwasanya kita dulu ini adalah penghuni surga, berasal dari surga, karena Nabi Adam ya, diciptakan oleh Allah yang menempati surga, ya, menempati surga. Nah, setelah diturunkan ke dunia, ya, maka nantinya kalau kita kembali, jangan kembali tidak ke surga, harus kembali ke surga. Ya, bagaimana upaya kita ya, di dalam kehidupan ini bisa kembali ke surga? Ya, ya kita harus benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, nah surga itu kenikmatannya ya begitu luar biasa yang tidak ada di dunia, enggak sama. Mungkin hanya namanya saja sama, tapi nikmatnya beda. Ya, lebih nikmat, lebih baik ya. Itu pemberian Allah yang ada di surga. Ya, sama-sama minum madu, madu dunia dengan madu surga berbeda jauh. Ya, kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan dunia itu ya disebut dalam Al-Qur'an illa qalil, kecuali hanya sedikit sekali. Ya. Jadi enggak banding lah, enggak ukuran. Ya. Sehingga disebutkan di sini tempatnya cemeti. Cemeti itu napa? Cambuk ya. Tempatnya cambuk, jadi kalau digambarkan dulu pada zaman Rasul itu ada tempatnya, pecut atau cambuk, cemeti itu ada tempatnya. Ya, itu ya, walaupun tempatnya itu baik, barangkali mungkin ya ada perhiasannya dibuat dari emas, mungkin tempat cemeti itu masih lebih baik di yang di surga. Cemeti ya, tempat cemeti di surga itu masih lebih baik ya daripada dunia dan isinya, jemaah. Jadi hadirin, berikutnya Rasulullah menyampaikan sabdanya, walawat watun fi sabilillah, dan sungguh pagi-pagi hari di jalan Allah ya, awrawu khatun, atau petang hari di jalan Allah itu khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Berpagi-pagi ya di jalan Allah itu menurut sahabat ada yang menafsirkan adalah pagi-pagi menuju masjid. Ya, kita ini pagi-pagi dini hari ya, sebelum subuh atau waktu subuh ya berjalan menuju masjid. Ini adalah termasuk fisabilillah ya, di jalan Allah. Ya, petang hari, sore hari ya, kita ke masjid ya, untuk jamaah maghrib, jamaah isya. Ini termasuk menurut Rasulullah fisabilillah, itu adalah di jalan Allah. Jadi kita berada di masjid ini adalah
Ya sama dengan orang-orang yang berada di jalan Allah. Di jalan Allah itu sangat luas, sangat banyak. Apalagi termasuk juga kita ngaji, ya, kita belajar. Orang yang belajar, orang yang ngaji itu juga di jalan Allah. Sehingga ketika andaikan ya, terjadi pada seseorang yang mau berangkat ngaji atau pulangnya ngaji, ya, kemudian kok meninggal di tengah jalan, ya, itu syahid, ya, karena itu fisabilillah. Ya. Nah, yang menafsirkan bahwa termasuk kita ke masjid pagi-pagi, sore-sore, petang juga ke masjid, ya, berjamaah, ya, untuk zikrullah, ya, ini termasuk juga fisabilillah. Apa yang kita lakukan itu jamaah menurut Rasulullah khairum minat dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya, jadi dunia seisinya. Dan bahkan apalagi kita tambahi jamaah kalau subuh, ya, sebelum subuh kita melakukan sholat subuh, melakukan dua rakaat atau sunat qobliyah, rakaatain qoblas subuh, ya, khairum minad dunya wa ma fiha, dua rakaat, ya, sebelum subuh. Jadi itu adalah juga pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini yang harus kita yakini jamaah, ya, ya kita lakukan, ya, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, itu akan benar-benar kita memperoleh dan bisa merasakannya. Dan hadirin, apa yang diberikan oleh Allah, balasan itu lebih baik, ya, lebih baik daripada, ya, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita amalkan, ya, apapun bentuknya, ya, kalau itu sedekah lebih banyak nilainya dari apa yang sudah kita keluarkan dari harta kekayaan. Jadi ini kita harus yakin dan seyakin yakinnya, ya. Dan insya Allah hadirin rahimakumullah, kalau benar-benar kehidupan kita ini, ya, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah yang dalam Al-Quran ini, insya Allah hadirin rahimakumullah, ya, kita akan menjadi penghuni surga Allah yang penuh kenikmatan. Ini semua yang kita harapkan, sehingga kebahagiaan ini, ya, tidak hanya di dunia tapi selamanya sampai akhirat kita bersama-sama dalam surga Allah. Sebab dulu bagi orang-orang yang mukmin, dalam surat Al-Hadid ayat 20 saya terangkan di sana Allah berfirman, ya, di akhirat itu wa fil akhirati adzabun sadidun wa mafiratun minallah wa ridwan. Di akhirat itu memang ada siksa yang pedih bagi orang-orang kafir. Ya, bukan bagi kita. Orang-orang yang tidak mengakui Allah, yang kufur, yang ingkar, itu disiksa oleh Allah, ya, siksanya pedih, adzabun syadid, ya, tapi bagi orang yang beriman wa maghfiratun, ada ampunan minallah, dari Allah, waridwan, dan keridhaan Allah. Nah, ampunan dalam arti mungkin ada salah sedikit yang kita bawa, ada dosa sedikit, diampuni oleh Allah, ya, dan insya Allah, ya, berikutnya kita akan mulai ridwan, keridhaan Allah. Nah, ridho Allah itu bagi manusia, bagi orang yang beriman, yang nantinya akan diberikan balasan, dimasukkan dalam surga Allah. Ini yang harus kita cari, maghfirah dan ridho Allah. Ya, jadi tidak neko-neko, ya, yang kita lakukan, tapi semuanya harus mengarah, ya, pada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ampunan ini kan banyak hadis yang menerangkan, ya, mestinya gampang kita mencari ampunan Allah itu. Ya. Salat fardu waktu yang satu ke waktu yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa di antara dua waktu salat itu. Ya.
Jadi kita melakukan sholat setiap hari 5 waktu itu, ya, antar waktu-waktu itu ketika kita melakukan, andaikan ya tadi malam setelah isya kita melakukan dosa kecil, bukan dosa besar, kita sholat subuh itu sudah dihapus, diampuni oleh Allah. Berikutnya mungkin ada kesalahan dosa yang tidak kita sengaja dari subuh sampai zuhur, ketika kita sholat zuhur ya diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar harus benar-benar, ya, cara untuk mencari pengampunan Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah. Hadirin, dan masih banyak, ya. Jadi kita melakukan kebaikan, kita kok punya merasa salah dosa, kemudian kita memasukkan uang bersedekah jariah atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, itu juga bisa menghapus dosa, maghfirah, dapat ampunan Allah, ya. Jadi mestinya ya gampang lah, gampang, ya. Tetapi kita jangan meremehkan untuk berbuat dosa, walaupun pengampunan Allah itu mudah kita peroleh, ya, tapi jangan menantang Allah, ya. Kalau menantang Allah maksudnya maksiat kepada Allah, melakukan dosa, ya. Oh, Allah Maha Pengampun, enggak apa-apa saya melakukan ini, ya, nanti setelah itu saya tak minta ampun, ya. Tidak, jangan semacam itu, ya. Ya, kalau tidak, ketika melakukan maksiat atau dosa itu ajal ditarik oleh Allah, diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, na'udzubika min dzalik, ya, matinya dalam melakukan maksiat, ya. Nah, ini yang kita hindari, jamaah, sehingga kita tidak sembrono, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, insya Allah kalau kita tidak punya dosa, ya, ketika ditimbang amal perbuatan kita, jadi kalau timbangan amal jeleknya itu sedikit, yang berat adalah kebaikannya, maka kita dalam kehidupan yang radhiyah, yang diridhoi, ya, oleh Allah, ya, maksudnya ya dimasukkan dalam surga Allah. Ini harapan kita semua, jamaah. Moga-moga sekali lagi kita dijadikan ahli jannah. Allahumma amin. Semoga manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.